السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله اكبر خلق الكون وجبر وهو الذي خلق الانسان ثم اماته فاكبر وهو الذي أمره وسزر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القائل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وَانْهَرْ إن سانعك هو العبتر Wassallallahu ala Ayah bunda Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya pujian dan rasa syukur Setinggi-tingginya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayah, dan seluruh apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita yang nampak, maupun tersembunyi, yang kecil maupun yang besar yang telah diberikan yang sekarang diberikan ataupun nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Setelah kita mengucapkan sebuah kata yang begitu ringkas tapi bermakna, kata hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin maka pasangannya adalah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi kudwah kita, menjadi contoh kita, suri tauladan kita, Nabi yang tidak mempunyai media sosial. Nabi SAW tidak mempunyai media sosial seperti yang kita mungkin miliki hari ini. Tapi followersnya beliau Pengikutnya beliau hari ini 1,3 miliar penduduk dunia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tidak pernah kita lihat secara fisik, tidak pernah kita menyentuh tangan beliau yang mulia. Nabi yang tidak pernah kita peluk badannya yang begitu wangi. Nabi yang kita tidak pernah lihat tatapan matanya yang begitu indah. wajahnya yang apabila dibandingkan dengan rembulan yang bersinar di malam bulan purnama maka wajah Rasulullah kekasih kita jauh lebih indah jauh lebih cantik jauh lebih bersinar wajah beliau dibandingkan cahaya terang bulan purnama oleh karena itu banyaklah bersolawat kepada beliau Ikutilah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup di atas pengikutan itu. Mutaba'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan detik menjelang akhir kehidupan kita nantinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, baik kajian secara tatap muka atau offline dan ini ada online-nya, ya, kajian online-nya. Atau melalui Zoom dan platform media sosial apapun lainnya. Bagaimana kabarnya ayah bundaku, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah? Semoga selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah. Kesehatan jasmani, rohani dan insya Allah para ahli-ahli surga, para ahli-ahli jannah yang lagi berkumpul di sini, di majelis yang mulia ini, diberikan oleh Allah hatinya sakinah ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bundaku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya kami minta maaf. Sebenarnya ini jadwalnya guru kita ya, Ustaz Umri, doktor. Muhammad Ridwan Yahya LCMA maka tentu saja yang digantikan dengan yang menggantikan itu tentu saja tidak sama secara kapasitas ilmu beliau Masya Allah adalah guru kita sedangkan kami sebagai pengganti beliau tentu jauh kapasitas ilmunya dibandingkan dengan beliau oleh karena itu di awal kami memohon maaf mungkin secara pembawaan ataupun secara materi tidak sama dengan menyampaikannya guru kita yang mulia Ustaz Dr. Muhammad Ridwan Yahya LCMA. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat tema kita pada subuh hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentang temanya doa-doa yang mustajab. Doa-doa yang dikabulkan. Karena kita ini semua sering berdoa. Betul nggak Bapak Ibu? Kita sering berdoa. Hampir setiap saat kita berdoa. Tapi pertanyaannya, apakah doa-doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah seluruh doa-doa yang bertarung di pintu-pintu langit Allah, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah dikabulkan oleh Allah? atau mungkin doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang sahih, beliau menjelaskan ad-du'a ibadah. Doa itu adalah Ibadah hampir seluruh spektrum ibadah yang kita kerjakan, hampir seluruh lini-lini ibadah yang kita kerjakan, semuanya mengandung doa. Solat sunnah sebelum subuh yang kita kerjakan, solat tahajud baik wajib maupun sunnah seluruh solat yang kita kerjakan, itu mulai dari awal sampai dengan akhirnya berisi dengan doa. Maka jangan pernah sepelekan doa. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Audhu billahi sami'il al alim minas rajim, fada'uni as lakum." Maka berdoalah kepadaku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti aku akan kabulkan. Dari ayat ini, dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, alaihi wasallam, ad-du'a ibadah Doa itu adalah ibadah. Apa sih pengertiannya ibadah? Bapak Ibu Ayah Bundaku yang dimuliakan oleh Allah. Ibadah ismun jami'un. Apapun namanya. Segala sesuatu apapun namanya. Likulli, apapun itu. Mayuhibbuhullahu wayarlahu. Selama dia dicintai oleh Allah, kemudian dia diridhoi oleh Allah, maka itulah disebut ibadah. Min akwali. Dari segala perkataan-perkataan kita, wal a'mali dan segala perbuatan amalan perbuatan kita al-zhahirati wal batinah baik yang nampak maupun tersembunyi maka apapun namanya selama dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkataan dan perbuatan kita itu maka itulah yang disebut sebagai ibadah maka dalam hadits lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita Ibadah. Doa itu adalah otaknya daripada segala ibadah. Hadis ini statusnya sanatnya doif, tapi secara perkataan bahwasanya doa itu adalah otak daripada segala ibadah. Sekali lagi, kita, kaum muslimin, mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Hampir seluruh aktivitas kehidupan kita adalah semuanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mau berumrah, Anda mau berhaji, maka setiap apa yang kita kerjakan dalam prosesi umrah dan haji, pada tawaf, pada sa'i dan seluruh prosesi haji dan apapun yang kita kerjakan, maka hampir keseluruhannya adalah doa. Maka, sekali lagi, jangan pernah kita sepelekan yang namanya doa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu marah terhadap hamba-hamba yang tidak mau berdoa kepadanya. Allah sangat marah, karena kenapa? Doa itu adalah permohonan kita kepada Allah, dan kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, maka bukti kesombongan seorang manusia ada pada diri. Sedangkan kesombongan itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah-lah yang berhak untuk menyombongkan diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Ayah Bundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaklah selalu memperbanyak doa kita kepada Allah. Sekali lagi mungkin di antara seluruh doa kita mulai kita dari kecil sampai kita hari ini di usia seperti ini pertanyaannya apakah doa-doa kita seluruhnya sudah dikabulkan oleh Allah atau belum atau mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah saya ingin mengajak kita sedikit berenung tentang mentafakuri ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu, ayah bunda pegang Al-Qur'an, silakan buka surah An-Naml ayat 38. Quran surah An-Naml ayat 38. Dalam ayat ini Surah An-Naml ayat 38 intisari daripada ayat ini adalah berkaitan tentang sebuah perintah atau dialektika antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan para menteri dan bala tentaranya. Anamal An ayat 38 kita coba bacakan dan ambil keberkahan daripada ayat Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu berbicara memerintahkan sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan salah satu doanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah adalah beliau diantara tiga doanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Salah satu doa daripada yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi atau siapapun sebelumnya dan kepada siapapun setelah beliau hanya beliaulah yang berhak diberikan oleh Allah kekuasaan itu. Maka dalam ayat ini. <coughs> Dialogtika, perkataan Nabiullah Sulaiman salam kepada para menteri dan bala tentaranya, kata beliau, siapa yang bisa memindahkan arasi singgah sana istananya Ratu Balkis ke hadapanku sebelum dia datang sendiri dan menyerahkan dirinya kepada Islam. Coba kita perhatikan aja. Beliau memberikan challenge, tantangan kepada para menteri dan bala tentaranya. Siapa yang bisa memindahkan istananya, singgasananya Ratu Balkis, arasinya Ratu Balkis ke hadapanku? Kira-kira di mana posisinya arasinya, singgasananya Ratu Balkis di negeri San, Sana'ah. di negeri Yaman, di mana posisinya Nabiullah Sulaiman Alaihissalam kalau kita katakan hari ini da daerah Baitul Maqdis daerah Palestina di negeri Syam jaraknya ratusan ribu kilometer kalau perjalanan dulu Ibrahim Alaihissalam melakukan perjalanan dari daerah Syam Palestina menuju ke Mekkah ya ketika mengantarkan <coughs> Siti Hajar atau Hagar dengan anaknya Ismail alaihissalam menggunakan kendaraan berupa unta itu hampir kurang lebih enam bulan perjalanan jaraknya enam bulan perjalanan memakai kendaraan unta yang tercepat ditambah lagi kalau misal kita tambahkan ke negeri Yaman selatan dari Mekah ke Yaman maka bisa saja kurang lebih hampir delapan bulan atau tujuh bulan perjalanan kalau orang menggunakan kendaraan yang paling tercepat hari itu. Nabiullah Sulaiman alaihissalam memerintahkan, memberikan challenge tantangan kepada para menteri dan bala tentaranya siapa yang bisa memindahkan istananya singgasananya Ratu Balkis ke hadapanku sebelum dia sendiri datang dan menyerahkan dirinya kepada Islam dalam waktu. <tuh> dan tempo yang sesingkat singkatnya Maka tiba-tiba menyahutlah salah seorang daripada menterinya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla antakuma min maqamika wa inni alaihi laqawiyun amin. Wa qala ifrit. Maka berkatalah salah seorang menterinya Nabiullah Sulaiman AS dari golongan jin. Namanya Ifrit. Apa kata beliau? Saya akan memindahkan. Sehingga sananya Ratu Balkis wahai yang mulia paduka Nabiullah Sulaiman AS akan memindahkan. Kehadapanmu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Jadi kecepatannya yang akan dikatakan oleh Ifrit, maaf, sebelum saya bangkit dari tempat duduk, maka singgasana itu sudah berada di hadapan Nabiullah Sulaiman Alaihissalam. Sebelum berarti ada jarak antara sebelum saya bangkit dari tempat duduk ini, misalnya contohnya, maka Disitulah istananya Ratu Balkis sudah berada di dalam di hadapannya Nabiullah Sulaiman Alaihissalam. Wa ini dan kata Ifrit alai wa ini alaihi laqawiyun amin. Dan sesungguhnya saya ini begitu kuat dan bisa dipercaya. Dan banyak literatur menjelaskan bangsa jin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kita manusia biasa jadi dia berjanji kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam akan memindahkan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk istananya beliau sehingga sananya beliau. Istananya Balkis akan berada di hadapan anda, wahai Nabiullah Sulaiman. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Ada kelanjutannya. indahu ilman minal kitabi. Maka berkatalah salah seorang, di antara bala tentaranya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kalau tadi menterinya, sekarang tentaranya Nabiullah Sulaiman alaihissalam dari golongan anak cucu Adam, manusia biasa seperti kita yang penuh kekurangan, yang penuh kelemahan. Berkata ni, dia berkata, salah seorang bala tentaranya, apa? Ana atika bihi qabla Bayangkan pernyataannya manusia biasa seperti kita ini anak cucu Adam. Saya akan memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapanmu wahai Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Qabla ayar Sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu berkedip. Kira-kira lebih cepat mana? Sebelum bangkit dari tempat duduknya atau sebelum matamu berkedip wahai Nabiullah Sulaiman AS maka aku akan pindahkan sehingga sana itu. Padahal ini manusia biasa yang lemah seperti kita. Wahada min fadli rabbih. Dan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata berpindahlah arashi itu, berpindahlah singgasana itu sebelum mata Nabiullah Sulaiman Alaihissalam berkedip. Berarti yang dikabulkan permintaannya, siapa manusia biasa seperti kita? Ternyata para mufassirin dalam Ibnu Katir, tafsir Ibnu Katir, dan beberapa jenis tafsir-tafsir lainnya menjelaskan. Ternyata amalan salah seorang tentara Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu Kenapa sampai bisa berpindah istana itu Faktor utamanya karena dia adalah orang yang mustajab doa Adalah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sananya Ratu Balkis berpindah Disebabkan karena doa yang dikabulkan oleh Allah berangkat dalam ayat ini. an-Naml ayat 38 inilah bekal kita beberapa menit ke depan untuk bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Syaratnya apa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap permintaan kita, hope kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setiap amalan itu ada syarat untuk kita kerjakan. Para ulama kita membagi <coughs> ada beberapa poin. Tapi dalam pembahasan pertemuan kita ini adalah poin yang utama tiga syarat utama kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga syarat utama. Maka syarat yang pertama, kata para ulama kita, syaratnya adalah kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah setiap insan yang menyatakan beriman kepada Allah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya S.A.W Alaihi Wasallam maka hendaklah selalu menjaga akidahnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini syarat yang paling mutlak kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah maka coba perhatikan kisah Nabiullah yang lainnya Yunus alaihissalam. salam di mana ketika beliau berdakwah di kaumnya dan ini pelajaran bagi setiap dai, bagi setiap asatid, bagi kiai, bagi ulama, bagi siapapun untuk lebih bersabar dalam mendakwahi umat ini. Yunus alaihi salam ketika mendakwahi kaumnya dan kaumnya menolaknya bahkan meninggalkannya, membelakanginya Yunus. Maka Nabiullah Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi sampai di mana mentalnya nabinya, keimanannya nabinya. Maka ketika beliau menaiki sebuah bahtera, dalam Al-Qur'an dijelaskan meninggalkan kampung halamannya. Karena kaumnya tidak mau lagi mendengarkannya, bahkan menolaknya, mengkufuri apa yang dibawakan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Maka ketika beliau naik ke sebuah bahtera, ternyata bahtera itu Agak sedikit bocor, maka diundilah siapa nama-namanya yang harus dibuang ke dalam lautan, supaya tidak terlalu membebani bahtera atau kapal yang lagi berlayar itu. "Kador Allah, Allah memberikan ketetapannya," ternyata Yunus yang keluar namanya, sehingga dialah yang dibuang. Beliaulah yang dibuang ke dalam lautan. Singkat cerita, dibuang ke dalam lautan dan langsung disamber ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar ikan yang sangat besar apa per, apa yang terjadi di dalam perut ikan itu yang Yunus alaihissalam begitu ketakutan gelap bau maka hanya ada satu kata ucapan zikir ataupun doa yang keluar dari lisannya Yunus alaihissalam Apa kata Yunus AS? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimi. Mungkin dikir ini insya Allah kita sering ucapkan dan harus selalu kita ucapkan. Dalam ketakutannya, dalam kegelisihannya Yunus AS, hanya mengeluarkan kata-kata itu. La ilaha illa anta subhanak Ini dolimin. apa artinya la ilaha illa anta tidak ada ilah tidak ada rob tidak ada sembahan tidak ada tuhan yang berhak disembah ya Allah melainkan hanya engkau ini adalah kalimat tauhid ikrar kita yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak menerima atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa anta Engkau adalah Tuhanku, Ya Allah. Subhanaka. Maha suci engkau, Ya Allah. Ini kuntu minad-dolimin. Kata Yunus, sungguhnya saya adalah orang yang dolim. Seorang nabi yang diutus oleh Allah mengakui kezoliman. Kata para ulama kita. Perhatikan tekstual dari pernyataan atau ucapan yang diucapkan oleh Yunus alaihissalam itu. Yunus alaihissalam tidak mengucapkan ya Rob. Najini, najini, najini Wahai Tuhanku, tolonglah saya, tolonglah saya Tolonglah saya Tidak ada perkataan itu keluar daripada Yunus alaihissalam. Yunus tidak minta tolong Kata para ulama kita Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini Yang diucapkan sama dengan yang diucapkan Yunus salam, maka apabila dia ditimpa sebuah ujian, musibah, masalah atau problematika apapun dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikannya solusi dan jalan keluar. Kalau Anda yakin. Tapi terkadang kita sudah diajari banyak zikir, banyak doa, tapi nggak yakin kepada Allah. Karena kenapa tauhidnya tadi masih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya mungkin masih dipertanyakan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "La la Andaikan Yunus tidak mengucapkan kalimat itu, maka dia selama-lamanya akan berada dalam perut ikan yang besar itu sampai menjelang hari kiamat. Bayangkan. Setelah Yunus mengucapkan itu, maka dimuntahkanlah ia keluar, dikeluarkan dari perut ikan itu. Dengan sebab apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid kita, akidah kita yang paling utama Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita Ini dah akidah kita Kalimat inilah yang akan mengantarkan kita Untuk selamat di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat Gara-gara kalimat La ilaha illallah Maka Rasulullah SAW diusir dari kota kelahirannya Gara-gara kalimat ini, paman-paman beliau membencinya. Gara-gara kalimat ini, banyak orang dihilangkan dari permukaan dunia ini. Begitu sakralnya kalimat tauhid ini, maka dia adalah syarat yang utama supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sehebat apapun kita berdoa, kalau tauhid kita tercampur dengan rasa syirik, maka jangan harap doa kita akan dikabulkan. oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang bertalbiyah ketika menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, menerima panggilan untuk berhaji, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lab. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik. Penuhi panggilanmu. La syarikalah tidak ada sekutu pun bagimu. Sedangkan orang-orang yang syirik, yang masih ada kesirikan dalam hatinya, mencampurkan antara akidah tauhid dengan kesirikan, maka apa yang terjadi? Allah mengatakan, tidak ada selamat ucapan kepadamu dan haji atau umrahmu kami tolak karena masih ada di dalam hatimu kesirikan kepadamu. Maka hati-hati, maka jagalah tauhid kita, jagalah kalimat yang begitu sempurna ini barang siapa yang mengucapkan kalimat ini fi akhiril kalami dahalal jannah barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid ini di akhir ucapannya maka dia akan masuk ke dalam surga kita berapa kali mengucapkan kalimat tauhid ini sehari semalam maka salah satu syarat kata para ulama kita kalau doa anda mau diijabah oleh Allah Murnikan tauhid anda kepada Allah. Murnikan akidah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa itu sampai akhir nafas kehidupan kita. Maka insyaallah kita akan selamat di permukaan dunia ini. Ucapkan selalu zikir yang diucapkan oleh Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Itu syarat yang pertama kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah. Syarat yang kedua, kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap permintaan harapan atau apapun, maka seseorang hamba itu menginginkan doanya mustajab. Menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah, maka hendaklah seorang hamba itu selalu memperhatikan dan menjaga makanannya, makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi penyebab doa itu dikabulkan oleh Allah adalah hal-hal yang sederhana. Tapi kita kadang sepelekan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ تُعَانِ Maka kami telah menurunkan kepada kalian makanan-makanan yang banyak. Allah menurunkan rezekinya kepada kita. Dari tanah ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Ada binatang-binatang ternak, ikan-ikan yang di lautan, di daratan dan segala macamnya makanan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah, peliharalah makanan kita. Jaga dan periksa makanan kita. Makanan yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh kita untuk menjaganya seperti pesannya kepada sahabat yang mulia <coughs> saat bin Abi waqqas kata Nabi saw atik ta'amik atau kala Nabi saw periksa dan pelihara jagalah makanan pesannya kepada sahabat yang mulia saat makanan yang dimaksud bukan cuma sekedar halal secara zatnya ya Bukan cuma sekedar halal secara zatnya. Tetapi makanan yang dimaksud adalah min aynak tasabah. Bagaimana sumber mendapatkannya. Bagaimana caranya. Halalkah caranya? Bukan dari goror, tipu-menipu, membohongi, mendustai saudaranya. Bukan dari hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian diharamkan oleh negara. Berupa korupsi dan lain-lain sebagainya. Apakah kita sudah memeriksa makanan kita? Apakah yang kita konsumsi selama ini kita selalu tanyakan kepada diri kita Sudah halalkah ini saya dapatkan Kemudian kita nafkahi kepada istri kita sebagai seorang laki-laki Kemudian diberikan makan kepada anak kita Menjadi darah, menjadi dom Mengalir Banyak doa orang tidak dikabulkan gara-gara makanan yang dikonsumsi Banyak banget Kita tidak pernah memperhatikan mungkin makanan kita Penting, ada yang ngasih, ada yang apa, tidak ada masalah. Hak kita mempertanyakan, dari mana ini asal, dari mana ini sumbernya. Apakah ini halal bagi saya, bagi istri saya, bagi anak-anak saya, bagi turunan saya? Maka satu hari, Nabi SAW menceritakan di tengah-tengah para sahabatnya seperti ini: "Apa kata beliau, ada seseorang," kata Nabi SAW, "dia sedang melakukan safar." Seorang musafir melakukan perjalanan yang jauh, dan kita ketahui bersama, salah satu sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Momentumnya, waktunya adalah ketika kita bersafar, maka perbanyaklah doa ketika bersafar. Tapi sayang, hari ini karena safarnya enak, naik pesawat yang bagus, naik mobil yang bagus, naik kereta yang bagus, naik kapal yang bagus, akhirnya lupa berdoa kepada Allah. Bahkan hanya menikmati hal-hal yang tidak penting Padahal seorang musafir ketika berdoa kepada Allah Langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita terbuai dengan fasilitas yang ada Alhamdulillah Maka kata Nabi SAW Orang itu melakukan safar Kemudian bajunya, pakaiannya kata Nabi SAW Bajunya itu dia memakai pakaian yang putih, serba putih, tapi sudah di melengketlah debu-debu dalam pakaian. Kemudian orang itu di tengah safarnya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Bayangkan seorang yang begitu tawadhu kelihatannya, wara kelihatannya. Melakukan safar lagi perjalanan yang jauh. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ditolak oleh Allah. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi min harami, wa min harami, wa min harami. Makanannya dari sumber yang haram, minumannya berasal dari sumber yang haram dan pakaiannya kita diajari satu ilmu lagi oleh Nabi sallallahu pakaiannya juga malabis berasal dari sumber yang haram. Bayangkan doanya ditolak kata Allah subhanahu kata Rasulullah SAW. Doanya ditolak oleh Allah. Hati-hati bu, bapak. Seorang ibundaku, seorang istri sebaiknya selalu menanyakan kepada suaminya, pa, bapak, ayah, ini duit dari mana? Ya, jangan malah suruh suaminya semakin banyak duit kalau pulang ke rumah semakin banyak mau halal, mau haram, mau halul, mau apa, silakan bawa. Gimana keluarga kita bisa sakinah, ya, bunda? Gimana keluarga kita bisa mawadah, warahmah Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah? Seharusnya seorang istri selayaknya ngomong gini. Halal dari suamiku, maka berkah untuk keluarga. Mau kecil, mau besar, itulah rezeki yang diberikan oleh Allah. Jangan paksa suami ibundaku untuk masuk ke dalam neraka. Jangan paksa. Seorang suami dipaksa kadang oleh istrinya masuk ke dalam neraka. Saya lebih mending dipaksa masuk ke dalam surga daripada dipaksa masuk ke dalam neraka. Gak usah dipaksa kalau cuma mau masuk neraka. Tapi banyak istri-istri hari ini, mohon maaf, ibunda di sini gak seperti itu. Gak beda jauh insya Allah. Insyaallah gak seperti itu di sini. Biarkan suami kita mencari yang rezeki yang halal. Memberikan kita menjemput setiap rezeki itu. Karena itu akan mempengaruhi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Betapa banyak orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, keluarganya kacau, coba lihat, perhatikan. Anaknya mungkin mohon maaf menggunakan drugs narkoba. Melakukan seks bebas. Karena apa? faktor makanan, minuman, dan pakaian, kata Nabi SAW, sumbernya tidak halal. Maka Nabi mengajarkan kita di samping makanan yang sumbernya cara mendapatkannya halal. Ingat loh ayah bundaku, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaki kita tidak akan bergeser di yaumul kiamah nantinya, di pada masyar nantinya, sebelum kita ditanyakan, min aynak tasabah wa fima ampakah. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Hati-hati kita ini. Perkara doa kita nggak dikabulkan mungkin faktor makanan. Ada salah seorang ulama, saya agak lupa sedikit namanya beliau. Satu hari beliau tuh lagi setiap beliau menghafal kitab, membaca kitab, ya, membaca ya kitab-kitabnya para ulama selalu saja atau membaca Al-Quran selalu saja sulit masuk ke dalam pikirannya hatinya beliau. Maka satu hari beliau menanyakan, berani menanyakan kepada ibundanya, wahai ummu, wahai ibuku, kenapa sih saya setiap membaca sesuatu, menghafalkan sesuatu, membaca Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi SAW itu agak berat masuk ke dalam pikiran dan hatiku. Apakah pernah ibundaku memberiku makan yang tidak jelas? Apakah ibuku pernah memberikan sesuatu yang tidak jelas? Maka ibunya coba berpikir, "Jauh melanglang buana waktu di masa lalu." Kata ibundanya, "Wah, saya ingat Nak, satu hari ada tetangga kita. Mungkin kalau kita di Indonesia disebutnya lagi jemur, lagi dendeng, dendeng dijemur, ya daging dijemur itu." Tiba-tiba, mungkin salah satu daripada dendengnya tetangganya itu yang lagi dijemur itu ditiup angin atau bagaimana caranya jatuh ke wilayah rumahnya ibunya ulama ini. Maka dia nggak ngomong-ngomong tetangganya. Kemudian dia bersihkan, dia goreng, ya atau dia masaklah, dia berikan makan kepada anaknya. Faktor itu tidak masuk ilmu ke dalam hati dan pikirannya. Maka kata ulama itu, maaf saya lupa namanya. Kata beliau, wahai bundaku, Ayo kita datangi orang itu. Kita minta maaf dan kita bayar. Masya Allah, masih hidup. Kemudian beliau datang, membayar itu, minta dihalalkan. Alhamdulillah, akhirnya ilmu itu masuk ke dalam hati dan pikiran beliau. Makanya menghalangi, menghalangi keberkahan itu karena faktor makanan tadi. Dari mana sumbernya? Kita mendapatkan hal yang sederhana. Dari mana kita dapatkan? Hati-hati, Pak. Nah, tapi Nabi mengajarkan kita dengan diceritakan tadi ada seorang yang musafir lagi safar perjalanan yang jauh, tiba-tiba dia berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan oleh Allah kata-kata Nabi, makanannya, minumannya dan pakaiannya. Coba lihat pakaian kita. Pakaian yang kita pakai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai salat. Pakaian yang kita pakai untuk bermunajat kepada Allah. Apakah kita sudah periksa pakaian kita ini? Bukan hanya modelnya yang Islam, bukan hanya modelnya yang sesuai dengan syariat, tetapi sumber mendapatkan pakaian itu benang setiap helai benangnya dari mana kita dapatkan. Maka Rasulullah Sallallahu begitu mulia beliau menghadirkan ilmu kepada kita ketika peristiwa Fatul Makkah, pembebasan kota Makkah, Ketika peristiwa pembebasan kota Makkah, maka beliau berhutbah di depan seluruh orang Quraisy jahiliyah dan orang-orang yang beriman. Maka, apa kata Nabi SAW, kata beliau, buriyanan. mulai hari ini. Kalian tidak boleh lagi maaf bertawab dalam keadaan bertelanjang karena kebiasaan orang kafir Quraisy jahiliyah ketika mereka bertawab dan bersa'i mereka tidak menggunakan sehelai benang pun laki-lakinya melakukan itu di siang hari kemudian gantian mohon maaf perempuan yang melakukan itu di malam hari mereka bertawab dalam bersiul sambil bertepuk tangan dan tidak memakai sehelai benang pun. Maka kata Nabi mulai hari ini ketika peristiwa fathul maka nggak boleh lagi ada kejadian seperti itu lagi sudah kapan ada terjadi kita hukum. Maka salah seorang Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba bertanya kepada pembuka kafir Quraisy Jahiliyah itu, bro, kenapa lu nggak pakai baju dalam keadaan bertawaf? Ini bahasa kita hari ini, bray, bro. Kenapa nggak pakai itu dalam bertawaf? Kenapa nggak berpakaian dalam bertawaf? Coba perhatikan jawabannya. Dan ini pukulan telak bagi kita. Kata dia, pemimpin kafir Quraisy jahiliyah ini, at-tawaful ibadah. Tawaf itu adalah ibah, ibadah. Bayangkan, orang Arab jahiliyah itu juga paham. Tawaf itu adalah ibadah karena mereka masih menjalankan agama abrahimik mereka masih bertawaf bersa'i tapi pelaksanaannya melanggar syariat di tengah patung-patung yang banyak itu di sekitar Ka'bah maka katanya tawaf itu adalah ibadah dan kami tidak ingin beribadah kepada Allah dari pakaian kami yang berasal dari sumber yang haram ini orang Quraisy jahiliyah mereka berasal dari uangnya dari hasil judi dari hasil zina, dari hasil merampok, dari hasil membunuh, dari hasil-hasil yang diharamkan, mereka nggak mau bertawab tuh. Karena apa? Sedia tahu pakaiannya berasal dari sumber yang haram. Ini orang kurang sejahiliah. Ya? Kita yang katanya orang beriman nggak peduli. Mau halal, mau haram, mau subhat, mau apa, udah deh. Pokoknya ini kita dapat pakaian. Tawaf itu adalah ibadah, kata. Maka sepertilah kita ini harusnya untuk dikabulkan doa kita oleh Allah. Maka poin yang kedua adalah kita menjaga makanan kita. Yang terakhir, poin yang terakhir. Kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang harus kita lakukan adalah birrul waliday. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini poin penting, poin ketiga. Hanya tiga poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Poin yang pertama, menjaga akidah tauhid kita. Poin kedua, memeriksa dan memelihara, menjaga dari mana sumber makanan kita. Dan yang ketiga adalah birrul walidain, Berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka satu hari Nabi SAW <tuh> memberikan pesan. kepada salah seorang sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Apa kata beliau Ya Umar Wahai Umar pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jika جاءك الشاب من بذل قرني fatslub du'a fa inna stajaba Wahai Umar apabila engkau satu hari bertemu dengan salah seorang pemuda dari suku Al-Qarni dari negeri Yaman maka mintalah doanya karena dia doanya dikabulkan oleh Allah Umar siapa yang tidak mengenal Umar kata Nabi SAW laulaka nabiya ba'di fahuwal Umar andai kan ada Nabi setelahku maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tapi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW khatamul anbiya wal mursalin penutup diantara seluruh Nabi dan Rasul Siapa Umar? Umar apabila berjalan di salah satu gang, di salah satu jalan atau lorong, maka setan akan mencari jalan yang lain, tidak mau bertemu dan berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking tingginya keimanannya Umar, setan saja takut. Kita manusia pun gak takut sama kita. Seorang manusia yang mulia yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga. Tapi Umar yang mulia ini yang beri, diberi gelar oleh kaum muslimin Amirul Mukminin. Gelar pertama Amirul Mukminin itu dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diberikan pesan penting oleh Nabi. "Ya Umar, wahai Umar, jika apabila satu hari kau bertemu dengan salah seorang pemuda dari Bani Al-Qarni maka mintalah doanya." Siapa pemuda itu? Diterangai namanya adalah Wais Al-Qarni. Sudah sering kita dengar kisahnya tentang Wais Al-Qarn. Tapi ternyata itu membuat salah seorang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya Wais? Wais itu diuji oleh Allah penyakit. Diuji oleh Allah kemiskinan, kurang hartanya. Beliau berpenyakit kulit. Tinggal di salah satu di negeri dusun namanya Al-Qarn Yaman miskin hidupnya. Ibunya lumpuh, gak bisa berjalan. Bayangkan sudah miskin diuji penyakit oleh Allah, ibunya pun lumpuh. Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau walaupun pernah bersiara ke Madinah, tapi beliau tidak ditakdirkan untuk berjumpa dengan kekasih yang dirindukannya, makanya beliau bukan sahabat. Beliau bukan golongan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena salah seorang salah seorang sahabat itu dikatakan sahabat kalau beliau pernah bertemu berikrar di hadapan Nabi hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat langsung Nabi. Tapi Uwais Al Karni tidak ditakdirkan oleh Allah untuk itu. Tapi beliau adalah seorang pemuda yang digelari tidak dikenal oleh penduduk bumi tapi begitu dicintai oleh penduduk langit. Apa amalannya? Maka, satu hari ibunya meminta supaya Wais mengantarkannya untuk berhaji. Bayangkan, gak ada apa-apa. Maka, Wais Al-Qarni membeli lembu yang kecil. Kita sebutnya sapi di sini, ya lembu. Kemudian, ada bukit di belakang rumahnya. Tiap hari, dia mengangkat lembu dari sapi yang kecil itu sampai sapi itu menjadi besar. Dia angkat naik turun, naik turun dari bukit ke rumahnya, naik turun. Sampai orang bilang, gila itu wise, ngapain dia ngangkat-ngangkat seperti itu. Tapi apa yang terjadi setelah waktu yang ditentukan untuk berhaji di bulan-bulan seperti ini. Karena perjalanan dari negerinya Uwais al Yaman butuh berhari-hari untuk sampai di Mekah. Maka sudah sampai ditentukanlah mungkin di bulan Zulhadda seperti ini menjelang bulan Zulhijjah, bulan haji. Maka beliau pun Menggendong ibunya dari negerinya, dari kampungnya ke Baitullah, menggendong ibunya yang lumpuh itu dalam riwayat dijelaskan. Beliau sama sekali tidak pernah menurunkan dari perjalanan dari gendongannya. Beliau kecuali ibunya ingin buang hajat. Beliau tidak pernah menurunkan ibunya menapak kaki di tanah karena memang tidak bisa berjalan. Apa yang Uwais al-Qarni lakukan ketika selesai bertawaf perpisahan? Maka beliau berdoa kepada Allah, menggendong ibunya pulang pergi dari Mekkah ke Yaman. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku dan dosa seluruh ibu-ibu yang ada di permukaan dunia ini. Ampunilah dosa ibuku." maka ketika ibunya mendengarkan Uwais berdoa seperti itu ya Uwais lima kenapa engkau tidak mendoakan dirimu saja wahai anakku maka kata Uwais cukuplah doamu wahai ibu cukuplah doa seluruh ibu-ibu di permukaan dunia ini yang akan diampunkan oleh Allah dan akan mengampuni kami sebagai anak-anakmu doa orang tua birrul walidain mungkin kita enggak bisa seperti Uwais rk Walaupun harta kita banyak hari ini, siapa yang mau menggendong ibunya untuk berumroh dan berhaji? Tapi coba perhatikan orang-orang yang katanya modern, hidupnya enak hari ini, hartanya banyak hari ini, bahkan ibunya pun, orang tuanya, ayahnya, ibunya pun diperkarakan masalah hukum gara-gara warisannya, dituntut, disuruh penjara orang tuanya. Hanya gara-gara harta yang sedikit, coba lihat di media. Kita masing-masing mungkin punya televisi, bisa baca di portal-portal internet. Berapa kasus di Indonesia ini? Orang anak, seorang anak memperkarakan orang tuanya. Katanya, orang modern, enak hidupnya di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Tapi hari ini, anak-anak, katanya, yang sibuk dengan dunianya pekerjaannya, rutinitasnya memasukkan orang tuanya ke panti-panti jompo. Begitu tega dengan alasan karena saya sibuk. Anak durhaka macam apa ini? Kenapa doa kita? Rabbik firli wali walidaya maka rabbayani sagira. Coba perhatikan teksnya. kita malam meminta kepada Allah ya Allah peliharalah orang tuaku sebagaimana mereka memelihara di waktu kecilku karena pada dasarnya kita tidak mampu memelihara orang tua kita kita tidak akan pernah mampu memelihara orang tua kita sebagaimana beliau memelihara kita di waktu kecil kita Anda kita semua katanya orang hebat secara ilmu hebat secara harta hebat secara pemikiran paham agama Tapi hubungan dengan orang tua kita tidak baik, maka jangan harap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pernahkah kita, bagi yang orang tuanya kedua orang tuanya masih hidup, setiap hari menyisikan waktu hanya satu menit untuk menelpon? Hari ini sudah canggih bisa video callan dengan orang tua kita yang masih hidup. Sudah pernahkah kita menyiapkan waktu menanyakan, wahai ibu, bapak, umi, abi, mau makan apa hari ini? Apa makanan kesukaannya? Tahukah kita masakan makanan kesukaan orang tua kita? Tahukah kita apa hobinya mereka? Tahukah apa yang mereka inginkan? Ingatlah Bapak Ibu Ayah Bundaku, kita ini adalah anak-anak dari orang tua kita dan mungkin kita adalah orang tua daripada anak-anak kita. Dan ingat Ridho fi ridul walidain wa sukhthillahi fi walidain. Ridonya Allah ada pada kedua ridho orang tua kita dan murkanya marahnya Allah pun ada pada kedua orang tua kita. Bagaimana kita mau dikabulkan doa kita oleh Allah kalau kita kurang ajar kepada kedua orang tua kita membentak seenaknya. Karena kita sudah merasa lebih hebat daripada orang tua kita barangkali. Sudahkah kita siapkan materi kita, uang kita untuk menghadiahkan umroh dan haji orang tua kita seperti yang dilakukan Uwais? Makanya sahabat yang mulia Umar pun diminta oleh Nabi kalau engkau ketemu dan seluruh sahabat yang lain... Kalau engkau ketemu Uwais, minta doa. Minta doa sama Uwais. Karena dia seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Dikabulkan doanya oleh Allah. Maka kenapa kita tidak menjadi Uwais-Uwais Al-Qarni seperti itu? Kenapa kita tidak menjadi seperti itu? Yang terakhir kalinya, bagaimana pentingnya birrul walidain satu hari sepupu Nabi SAW sekaligus sahabat beliau yang mulia yang digelari Unais. Jadi Uwais, sekarang Unais atau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditemui oleh seseorang. Seorang laki-laki menemuinya. Katanya, ya sepupu Rasulullah Abdullah ibnu Abbas. Saya ini pernah punya dosa di masa lalu dan dosa saya dosa besar yaitu membunuh. Tapi saya terbebas dari hukum kisah syariat Islam yang berlaku di kota Madinah hari itu. Maka wahai Ibnu Abbas, apakah Allah di akhirat nanti akan membebaskanku dari hukumannya? Maka coba perhatikan kata-kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kaifal ummuk?" Bagaimana ibumu? Pertanyaannya sederhana. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan juga apa? Ditanya balik oleh Abdullah Ibnu Abbas, "Kaifal ummuk?" Bagaimana ibumu? Maka kata orang itu, "Matmatak mat ya Ibnu Abbas, ibu saya sudah meninggal." maka Ibnu Abbas memalingkan wajahnya dan badannya ke kanan dan itu isyarat Ibnu Abbas tidak akan berkata apapun lagi. Maka salah seorang sahabat yang melihat peristiwa kejadian itu hari itu mendekati Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, araka saya melihatmu tas'al ta'anil um wa yas'al anit tunub. Saya melihatmu engkau mempertanyakan tentang ibunya Sedangkan orang itu datang mempertanyakan tentang dosa besar yang dilakukannya. Kenapa wahai Ibn Abbas? Maka kata Abdullah Ibn Abbas, Duhai celakanya ia, andaikan ibunya masih hidup, maka saya akan suruh dia pulang kepada ibunya, ke rumahnya, dan ibunya mengangkat tangannya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa membunuhnya di permukaan dunia ini. Begitu keramat doa seorang orang tua. Jadi jangan pernah doakan anak kita yang salah-salah. Doakanlah menjadi anak yang soleh wahai ayahku, ibuku. Kita juga doakan orang tua kita. Maka berbiru walidainlah, berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Dan itu sebabnya kita dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiga poin ini memberikan kebaikan kepada diri kami pribadi dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dikabulkan doa-doa kita oleh Allah. Ingat doa itu bagaikan kita mengayuh sepeda. Semakin kencang kita mengayuh sepeda yang kita miliki, maka semakin cepat kita sampai kepada tujuan yang diinginkan. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya seluruh doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup majelis kita. Ustaz sampai waktu. Ya, baik. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga kita diberkahi oleh Allah. Subhanarabbika rabbil izzati yamasiifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Sallallahu alana nabiyina Muhammad wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bersama saling Sapa TV